guys, di sini kalian ke difficulty 1 aja, Domain Weekly the Knave. Nah, intinya di sini kalau misalkan ada karakter kalian kena efek Bone of Life seperti ini, jangan sampai kena damage ya. Untuk karakter yang nggak ada efek Bone of Life seperti Aiden ini boleh kena damage-nya. Nah, kalau misalkan kalian ingin menyembuhkan karakter kalian yang kena Bone of Life, bisa pakai healer atau food heal ya guys ya. Nah, lalu kalahkan si bosnya sampai pertarungan selesai. Maka di akhir kalian bakal dapat achievement. Jadi guys, sampai di sini dulu video aku sih ya. Next video, bye-bye.